Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberi resep yaitu kacang panjang. Ini ada sayap ayam 6 potong. Saya potong jadi 2 ya. Sayap ayamnya 6, saya potong jadi 2. Terus ini ada 1 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 1 geprek jahe. Ini akan rebus sebentar. Ini ada gula pasir 1 sendok teh. Ini ada black bean garlic sauce. Ini ada minyak wijen, lada hitam, dan ini arak beras. Kita ambil ini ya, black bean sauce-nya. Ini 1 sendok teh ya, 2 ya, jadi 1 sendok makan cukup lah. Oke, kita akan merebus dulu ininya bosku, ayamnya ya sebentar. Tambahkan ini. Kita akan rebus sebentar. Ini 1 sloki ya. Cukup tutupnya aja ini, 1 tutupnya. Kita tutup, kita rebus sebentar bosku ya. Maaf perjuangan gue ya. Kita taruh sini saja, black. Oke, itu. Bila kalian suka pedas, boleh tambahkan. Mari kita lihat bosku yang sudah mendidih. Kita matikan apinya, kemudian kita cuci ya. Kita akan mencucinya bosku. Ini ayam yang sudah saya cuci ya, sudah bersih. Sekarang kita masak. Mari kita goreng sampai harum. Kacang panjangnya kita aduk-aduk sebentar ya bosku ya. Dua ya biar dia empuk ya. Dapat banyak. Kemasukan bumbunya ini. Masak sampai empuk bosku. Kita tutup terus. Kita tunggu sampai empuk. Sekarang kita cek. Kita tunggu sampai ayamnya empuk ya.
tutup lagi. Tadi saya rebus. Nah, memang airnya sudah mulai menyusut ya. Ini juga sudah empuk. Kita boleh masukkan, tambahkan minyak wijen ke dalam. Cukupnya. Ini sudah siap ya teman-teman, sudah matang. Kalau pedas enak ini ya, yakin. Kau boleh matikan apinya. Ini dia hasilnya bosku, black pea, ayam, sayap ayam dengan apa itu, black bean sauce garlic ya. Ini hasilnya, ini sudah matang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.